Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube-nya Ainur Aini. Di video kali ini, aku mau membuat tutorial slime lagi, yaitu cara membuat lemon clear slime. Nah, jadi ini dia hasil dari lemon clear slime buatan aku. Terbuatnya dari minuman asli ini, tapi hasilnya bagus lumayan lah ya. Tapi maaf kalau misalkan jelek ya. Mohon maaf waktu hari Minggu aku nggak upload video dikarenakan aku baru sembuh waktu itu lagi flu ya. Oke, daripada lama-lama, sekarang kita langsung saja ke tutorial cara pembuatannya. Nah, langsung aja di sini aku udah siapin wadah dan juga spatula ya untuk membuatnya. Dan bahan yang pertama di sini kita tuangin clear glue ya, teman-teman. Bahannya enggak ribet, cuman clear glue aja selama slime activator. Nah, di sini clear glue-nya udah aku tuang, tapi ini masih kayak sedikit gitu ya. Ini aku tambahin lagi. Sengaja aku enggak banyak-banyak bikinnya. Kemudian di sini aku bakalan masukin minuman yang rasa lemon ini. Bakal aku masukin. Ini aku masukin separuhnya dulu, kita aduk dulu seperti ini. Kemudian aku tuang lagi. Jadi biar nggak tanggung aku tuang semuanya aja ya. Jadi aku tuang satu botol minuman rasa lemon ini ke dalam clear glue. Biar dia teksturnya kayak jiggly gitu kan, tadi clear glue-nya aku agak sedikit. Tapi nggak apa-apa. Ini udah aku aduk, langsung aja kita kasih slime activator di terakhirnya sambil kita aduk-aduk. Dikasih slime activator terus sampai dia ini menggumpal dan membersihkan wadah ya teman-teman. Maaf juga kalau misalkan suaranya aku agak beda, soalnya aku baru sembuh dari pilek ya, dari flu. Dia udah ada proses penggumpalan cuman masih lengket. Dan aku ngerasa ini kayak bikin barrel of slime. Lihat deh, barrel banget ya hasilnya. Ya kan? Lihat. Mungkin tadi karena aku banyakin air dibanding clear glue-nya ya. Banyakin minuman itu yang rasa lemon. Ini aku kasih lagi slime activator, soalnya masih lengket dia. Tapi ini jadi kayak barrel of slime. Bisa kalian lihat sendiri ini ya. Tapi nggak apa-apa, bagus kok. Nah, ini slime-nya udah mulai membersihkan wadah ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi mau langsung aja aku pakai tangan untuk membersihkannya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Slime-nya sudah jadi. Teksturnya kayak kejeli-jelian gitu. Soalnya tadi aku kan kasih clear glue-nya nggak terlalu banyak ya, jadi lebih banyak minumannya. Tapi nggak apa-apa, ini hasilnya lumayan. Ini langsung aja mau aku tuang ke dalam wadah, karena mau aku diamkan dulu biar dia ini hasilnya clear ya. Ini bakal aku diamkan sampai si slime-nya ini dia bening clear ya teman-teman. Nah, jadi ini dia hasil slime-nya setelah aku diamkan cuma 1 hari ya. Biasanya aku bikin clear slime itu sampai 3 hari, tapi ini 1 hari dia udah clear banget. Ini cepet banget clear-nya untuk membuat lemon clear slime ini. Warnanya lumayan percis ya, mirip. Ini dia hasil lemon clear slime-nya. Sekarang kita keluarin aja dari dalam wadah. Dia teksturnya kayak kejeli-jelian gitu loh. Dan suaranya juga nyaring banget ini cetok-cetoknya, enak banget pokoknya ini teksturnya. Bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Maaf ya waktu hari Minggu kemarin itu aku nggak upload video. Ini juga aku udah agak mendingan. Kalau waktu itu aku benar-benar pilek dan suara aku serak banget. Jadi sekarang alhamdulillah udah agak mendingan. Jadi mohon maaf ya waktu itu aku nggak upload video tutorial slime. Tapi sekarang aku sudah membuatnya lagi untuk kalian. Tapi maaf kalau misalkan slime-nya jelek ya. Tapi ini sih menurut aku ya, lumayan lah, lumayan bagus. Ini teksturnya enakan banget slime-nya. Pokoknya aku gak bohong, bisa kalian coba sendiri aja lah ya di rumah. Bahannya gak ribet, cuma 3 bahan ya. Clear glue, slime activator, sama minuman yang rasa lemon ini. Ini teksturnya enak, benar-benar enakan banget pas aku mainin, pas aku pencet. Kayak ke jiggly-jiggly gitu kan teksturnya ini. Nah, oke, semuanya. Jadi tutorial kali ini cukup segini aja, yaitu cara membuat lemon clear slime-nya. Cara membuatnya itu memang mudah dan gampang banget ya. Bisa kalian lihat sendiri tadi bahannya cuma 3 bahan, gampang dan mudah banget pokoknya. Bisa kalian coba sendiri di rumah dan ini hasilnya menurut aku lumayan enak pun banget. Dia kayak ke jiggly-jigglyan gitu ya.
Oke, jadi thanks for watching. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, sama slime-nya, di like ya videonya. Komen juga menurut kalian ini hasilnya bagus atau enggak. Boleh komen juga aku harus membuat slime apa lagi. Insya Allah kalau misalkan aku setuju dengan requestan dari kalian, insya Allah bakalan aku buat. Tapi kalau tidak setuju, mohon maaf banget ya. Dan pastinya jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian semuanya tutorial slime aku ini. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube-nya aku. Bye-bye. Assalamualaikum. Thanks for watching. Love you guys.